Kreteknya yang buat gue guys. Halo semuanya, kembali lagi di Musab Indonesia. Gue Artes, atau sebenernya sekali ini gue pengen liat event Easter terbaru teman-temannya di Twilight Tower Defense. Tapi sebelum video mulai, untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tombol bell untuk tahu terus subscribe juga. Dan jangan lupa subscribe kedua gue Taras Musi. Langsung ke video. Oke teman-teman, jadi di sini itu event apa? Gue udah main 2 game Easter buat cobain. Ini klip yang gue udah menang, makanya gue ngeklaim quest lah. Ini bisa ada misi-misinya, ada klaim-klaim, bisa kalian bisa klaim-klaim terus. Finisher mode gue udah sekali, gue udah 2 kali bahkan. Gue tuh rasanya cuma sekali sih. Gue udah 2 kali loh. Gue udah main 30 menitan, udah 500 telur, jadi ya udah lebih bahkan. Nah, sini ada misi-misinya, open money crest, gue harus udah bisa. Dan ada banyak banget, gue udah tier 12 sekarang dan sampai tier 50 ini gue gak tahu berapa lama. Dan sekarang SP 10.000. Banyak tuh gue ya. Nah, dan ini teman-teman, di sini tuh ada quest ini dan ada misi-misinya juga ya. Jadi setiap kali kalian menang tuh dapat 250. Dan kalau gue solo, tadi gue solo main cuman kisaran 19 menit 20 menitan. Ada yang bisa 18 menit. Di sini kalian bisa lihat ada tier-tiernya dan ini gue bisa dapat chest-nya juga ya BTW. Ini ada kayak telurnya, ini ada chest-nya, gue bisa claim chest-nya dan gue bisa ada di sini kalau enggak salah. Gue bisa buka, coba kita pakai bus, luck bus lah ya. Gue pakai luck bus karena luck bus gue ada 171. 171 luck bus gue lah. Oke, buka, dapat apa? Ini yang paling jelek ya? Itu paling jelek ya? Itu kayaknya paling jelek sih. Iya, yang paling jelek. Ini gue bisa beli lagi. Kurang 50 lagi buat beli berapa nih? Buat beli 3, ya gue beli 1 bisa sih. Kabar ini, oh ya ada 100 like gue bisa claim. Ini claim aja, ini claim, ini gue bakal claim semua juga. Claim dapat jam juga, egg boost. Claim, ini claim, ini claim. Nah, di sini gue coba ini ada egg boost dan gue coba gacha lagi satu. Ini kan tadi dapat ya. Mana? Belum beli. Nah, gue beli 3 aja langsung gue coba gacha teman-teman ya. Gue gacha dapat apa nih? Siapa tahu dapat titan kan? Oh enggak. Siapa tahu dapat titan kan? Enggak tempat. Wah. Siapa tahu titan kan? Namanya apa itu? Tapi DPS-nya lumayan sih. Kita coba kali ya. Kita coba deh ini. Gue ngapain bawa 2 farm ya BTW. Gue bawa 1 aja cukup. Dia 300 doang untuk unit awal mungkin. Damage-nya 300, cooldown-nya 1 untuk awal-awal. Ayo gue yang mana? Ayo gue yang mana? Gue coba pakai taruh ini ya. Gue mau taruh di sini aja. Tuh. Gue mau ngeliat ini unit epicnya kayak gimana. Ntar gue pengen coba gacha lagi ya. Ini kita auto skip aja udah guys. Auto skip aja ini gampang banget kok. Oh, dia ada 2 serangan. Ada 2 serangan begitu. Bagus juga nih. Oh, yang oh, dia single target yang kecil. Tapi kalau kayak gini yang AOE oke. Yang single target nih agak gede ini. Ini AOE yang kecil. Oke. Ini kita langsung taruh ini aja. Jebret. Bagus sih. Ini oke sih. Lumayan bagus ini. Ini lumayan bagus. Efeknya telur-telur. Ini mirip sama kayak leper yang event Leprechaun tapi yang paling jeleknya ini juga paling jeleknya sih ya. Ya, mirip banget. Dan ini buat nge-defend awal bisa ini. Karena lumayan, damage-nya juga lumayan itu. Ini kita taruh dulu. Oh, ini Cupid jiransnya jauh juga ya. Di piercing juga kan setahu gue. Ya ini intinya gitu. Coba nanti bakal kita upgrade sih guys ya. Kita nanti bakal kita upgrade. Karena gue pengen lihat itu ini sebagus apa. Gue pengen lihat ini range-nya segimana, sebagus apa. Gue mau tahu dan kita nge-emote dulu kan. Emote dulu. Sa. Oke guys. Jadi upgrade pertama Easter Speakerman 600 duitnya. Boom, range-nya lumayan gede. Cooldown-nya dari 0,5 detik. Damage-nya 50. Kalau ini yang level 2 dia DPS berapa? 300 sama 0,4. Hei bagusan ini deh. Kalau yang ini level 2, ini udah level 3 kan. Kayak bagusan yang ini deh, Easter Speakerman ini. Dibanding Green Laser kalau level 2-nya. Hei iya deh, soal AOE-nya gede juga. Jadi pas gue taruh sini. Kena banyak jadinya. Lumayan bagus sih. Ada yang nembak loh. Elf Camera Woman, oke. Okay. Ini kita sambil upgrade ini ya guys ya. Sambil kita upgrade. Kita upgrade semua santai. Gue bakal taruh sini. Nih. Kenapa ini gue gak taruh di first? Contoh ya. Ini kalau misalnya gue taruh first, dia itu kalau udah lewat, dia bakal ngikutin depannya. Tuh, mendingan gue taruh di last aja. Jadi gue taruh upgrade sini, gue taruh di last. Biasanya gue gitu. Nah, ini kita upgrade ini dulu ya. Gampang banget ini. Gampang banget. Tapi 25 menit lama banget. Bedanya 6 menit loh.
dapatnya 250. Kok ini dapat 1.600, lumayan. Lumayan sih. Lumayan banyak. Dan sekarang gue pengen coba ngetes kalau sendiri, kalian lihat sendiri segampang apa teman-teman ya. Dan ini gue ada masih ada 2 kali luck boost. Ya kita gacha sekali lah ya, bisa kesini kita bisa ngeklaim ini ya, semuanya kita bisa klaim. Missionnya nggak ada yang bisa kita klaim. Kita beli 1 telur. Oh ya, ini betul, ini kalau yang mau gems ada New Godly. Lu ada yang Mac Bunny kah? Tantang, pinjem dong. Nah ini pinjem Tantang. Waduh gila. Oh, lu baru dapat atau gimana? Trading atau gacha, Tantang? Nih, kita coba sekalian gacha ini. Siapa tahu dapat kan? Oh enggak. Siapa tahu dapat kan? Oh enggak. Oke, okay, kita coba. Ini kita udah nggak butuh ini, udah nggak butuh yang epic itu. Dan gue pingin coba kan dipinjemin si Santang ini unit barunya nih. Gue pingin coba yang oke. Okay, kita coba ya. Sini guys, sini. Yaudah, kita main berlima lagi deh. Ntar kalian kira ini DPS-nya 60.000. Lebih bagusan ini loh, yang Cloverman. Spesialnya apa? Piercing tapi bro. Coba ya. bingung. Gua farming dulu ya. Tolong carry. Ini spesialnya apa nih? Gua mau tahu. Ini spesialnya apa? Dia pakai cube. Kalau cube mendingan taruh sini enggak sih? Ini auto skip dulu aja teman-teman. Gua ngumpulin duit dulu sampai ya duitnya cukup lah. Oke, teman-teman, kita lihat ya nih Mac Bunny Titan-nya. Gua bakal mau taruh sini. Kok enggak bisa ya? Gila, ini gede banget ya. Ini gua taruh sini dah. Dan itu piercing tapi kok cuma satu target doang sih? Hah? Oke, okay, naruh 2.500, upgrade 3.500, jadinya berapa tuh? 6.000, kita tambah 6.000 lagi jadi 12.000. Oke, okay. Damage-nya 5.600, kudanya 0.4. Kita upgrade ini berapa? Sampai 12.000, oke, okay, damage-nya agak berisik ya, ini kita upgrade-in dulu ya. Kita upgrade itu dulu sambil farming dikit. Ini kita udah naruh ini juga harus. Gede banget titannya, sumpah. Gede banget titannya. Dibanding ini, gila gede banget. Gede banget. Gila, ini titan apa ini titan atau apa? Ini kolosal titan ini. Kalau dunia nyata kayaknya lebih gede sih. Enggak tahu juga sih, jadi Gundam nanti. Kita lihat ya, ini kalau kita duduk 15.000, kita coba upgrade. Jadi berapa tadi? Tadi 12 tambah 15 jadi berapa? 27. 27 tambah 25 berapa tuh? 52 ya? 52.000. Sorry kalau gua salah guys ya. Lagi malas gitu. Oke, kita lihat nih teman-teman ya. Ini kita berapa? Dan oh, piercingnya mana sih? Kok enggak ada piercingnya? Kok kayak enggak ada piercingnya sih? Tulisannya piercing loh. Tapi kok kayak gak ada piercingnya ya? Iya kayak gak ada piercingnya loh. Dan dia nge-slow juga atau ini yang nge-slow? Coba bodyman-nya jual deh. Bodyman-nya jual deh. Dia nge-slow loh. Hah? Beneran nge-slow kah? Satu ronde lagi kita bisa beli nih harusnya. Atau wave lagi. Rp12.200. Piercingnya. Dan ini gue agak kejauhan naronya ya. Gue agak kejauhan ya. Ini nanti kalau gue udah ada 50 ribuan dari mana tolong jual lah, gue mau coba naruh sini soalnya. Bisa atau enggak nih, ini gede banget soalnya nih. Nanti aja. Gue mau lihat piercingnya sebagus apa ini. Nah itu tuh, ada ungu-ungunya tuh. Iya ada ungu-ungunya. Itu kayaknya baru yang nge-piercing. Wuh mantap juga ya. DPS 61 ribu. Tapi nge-piercing. Itu bagus banget dan nge-slow juga teman-teman. Kayaknya nge-slow. Kemungkinan besar nge-slow. Oke, kita coba tes yang di sini ya. Gak bisa. Kegedean, bener-bener kegedean bro. Waduh. Taruh mana? Ya udah, gue taruh sini lah. Buat piercingnya kan, gue taruh sini dah. Kegedean ternyata. Ini kita upgrade max aja. Kegedean. Dan ini gue gak tau ini apaan. Nyerangnya gimana? Nah bang, jangan di upgrade. Gue pengen taruh Cloverman. Mendingan ya udahlah, gak apa-apa, Dreamman aja lah. Gue gak usah pake Cloverman lah. Gue pake Mac Bunny aja. Gak usah pake Cloverman guys. Bagus sih berarti ya. Dan kita gue bakal taruh di ini gua. Bang, Leprechaun-nya jual dulu. Ini baru level 1 kan. Jual dulu bang Leprechaun-nya. Gue taruh ini aja bang, Titan baru bang. Piercing-nya lebih bagus daripada Cloverman jauh nih bang.
damage lebih gila ini bang. Gila tuh, ping-ping semua tuh. Tapi agurnya mahal ya, totalnya perlu 50 berapa tadi? 52.000, 55.000, 57.000 ya? 57.000 ya tadi ya. Tolong editor kasih tahu berapa, gue tadi lupa ngitungnya berapa ya. Terima kasih. Oke. Okay. Ini biasanya mantap, tapi ini gede banget loh. Lebih tinggi dibanding Cinemaman loh. Oh, lebih gede dibanding upgrade Titan Cinemaman. Cinemaman, enggak bisa ngomong gue. Ayo dong, ada dekat tuh gue mau tahu ini apaan ini. Ini kayak gimana skillnya? Ini kita matiin aja suaranya ya. Gue pengen tahu nih kayak gimana. Ini ngomongnya apa? MBT ya? MBT. Oh, skillnya sama aja. Ah, enggak tahu gue, sama aja pokoknya. Piercingnya mantep tapi sih, jujur aja ya. Piercingnya mantep banget sih. Jadi mungkin gini guys ya. Kalau gua ngelihat, ini kan ada dua nih ya, ada tiga lingkaran ya. Yang ini mungkin damage yang jarak dekat, gua enggak tahu apaan. Yang piercing itu yang ini guys, yang lingkaran kecil terus yang nyerang biasa yang lingkaran gede. Jadi kalau lingkaran kecil baru piercing nih. Kalian ntar kalau misalkan unit ke sini, laser yang ungu keluar. Jadi awal-awal belum ada piercing. Ya, awal-awal belum ada piercing. Nih, kalau udah ke depan, tuh baru yang biasa. Kalau udah ke ungu nih, baru laser keluar. Jadi gitu teman-teman. Oke? Okay? Nah, begitu. Dan ini gue bakal naro di si enggak bisa ditaro. Enggak bisa ditaro. Ya udah gue taro sini aja. Nih, dia itu adanya double claim berapa nih? Ini double claim pertama. Belum ada. Upgrade kedua baru ada, dan ini baru dikit piercingnya. Piercingnya baru dikit ini. Ya, upgrade kedua, upgrade ketiga yang kecil ini, upgrade keempat ya max level ya. Di range tambah gede dan damage tambah gede, cooldown-nya tambah kecil kan tadi enggak ngelihat juga gua. Pokoknya nambah damage kayak nambah DPS. Santang gua HM ya. Gua HM ya. Ini gue mute Discord, HM itu namanya hak milik. Tapi enggak lah, enggak bercanda gue. Enggak. Bercanda. Enggak sejahat itu gue. Kalau ini iya, lebih bagus ini dibanding Titan Cloverman sih. Lewat weh. Buset, glitch kameramen. Buset, kenceng kali bah. Kenceng amat itu. Gila. Ini gue bisa taruh sumpah, tapi ini gede banget guys. Minusnya cuma itu doang, ini terlalu gede. Naruhnya susah banget. Gede banget, terlalu gede nih. Dan oh ya, ini kalau misalnya kalian mau lurus, jangan taruhnya bukan di pas di sini. Tapi agak tengah sini, karena dia laser tuh dari sini. Jadi ya agak tengah sini biar tangannya tuh pas di garis. Bukan bagus sih lagi, bagus banget ini. Tapi kok titannya banyakan tadi ya? Titannya banyakan yang game yang sebelumnya. Tapi lebih gampang game yang ini. Ya ini karena apa, dia piercing yang belakang juga sekarat. Kalau tadi nggak yang Titan nggak ada yang piercing, dan ini piercing semua. Titan gue piercing semua, ini Titan yang bani ini. Wah mantep banget sih, lihat tuh. Ini kita pesta laser ini guys. Laser semua, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna ungu. Gue belum naro coverman ya. Yaudah gue taro coverman dah ya. Gue taro di... Kok gue nggak bisa naro ya? Kok di sini? Ini. Nah, taruh situ. Upgrade. Oke, gue keinjek siap. Coverman taruh buat jaga-jaga aja ya, buat narok lucky block juga lumayan. Jangan di auto skip kayaknya teman-teman kalau main berlima ya. Kayak berlima jangan auto skip ya. Ada telur, mana telur? Mana telur? Ini itu di mana? Mana? Ini ya ada telur, ini juga nih ada telur. Ini ada telur. Dekat spawn toilet. Bisa diambil gak telurnya? Iya ini. Pohon gue di spawn toilet. Oke, ini guys. Udah kelar, 24 menit. Di akhir-akhir tadi gue lupa ya, itu wave 60 lebih gampang dibanding wave 59. Lebih cepat dibanding tadi, tapi solo kayaknya lebih cepat sih. Solo harusnya lebih cepat. Oke, ini gue balikin dulu ke tadi ya, ke Santang ya. Makasih Santang ya. Kalau misalkan dia gak muncul dalam setetik buat gue nih. Satu, nah buat gue berarti kan. Kalian guys, ini ada bunny crate, kita bisa claim, ini bisa claim. Isinya juga kita bisa claim ini.
Ini juga collect 1000x juga. 2 menit lagi gue sejam. Ini harus di in-game atau enggak sih? Harus di in-game kayaknya deh. Bukan di sini, bukan di lobby. Ini bisa kita claim, dapat gems juga, udah bisa kita claim. Gems kita berapa sih? Kita bakal kasih ke Santang. Gue kasih Godly gratis nih buat lu Santang. Godly gratis buat lu. Gratis tuh Santang. Kurang baik apa gue? Gratis buat lu Santang. Kurang baik apa guys? Baik banget gak sih gue? Aduh, baik banget ya guys ya. Guys, sebelum video mulai gue nemu bug baru guys. Jadi di sini dalam rekan iPhone ini kan harganya kalau beli 10 kan 75 clover kan. Ini saat gue 131. Kalau gue beli 10, nih lihat boost gue kan 41. Gue beli 10, bum. Berkurangan cuma 10 ya. Tapi gue nambah boostnya 10 juga. Jadi boost gue udah banyak banget. Boost gue udah banyak banget. Terima kasih menonton sampai akhir untuk like, comment, share, komen. Klik tombol beri subscribe juga. Dan jangan lupa juga salam kedua gue tarak subscribe. Masih ya. Bye bye.